Kamu gak marah lagi ya? Tazen. Ini dia. Mesti kena tengok dulu begini dia bilang. Itu arah kedudukan Tazen. Nanti kalau langgar tuh pokok besar dia bilang. Jadi mesti mau kasih apa nama tuh? Try testing dia kan, Peter. Bukan sembarangan. Bukan sembarangan ya. Misalnya Peter kasih anu dulu dia kan. Tuh kayu. Nah, ini lagi. Lurus dulu di kayu. Nah, tengok nih kedudukan dia. Oke. Okay. Tenang sudah nih. Oke. Okay. Baru tajam. Nah, oh, gitu. Mantap. Thank you guys. Inilah Kipoho di bagian bawah di itu nah yang saya zoom tuh. Itulah kosumbilingan yang di bawah tuh. Ini bambu kosumbilingan. Ini tempat putung gatak dulu di bawah nih. Siang sudah. Ini semua sudah ada putung rumput siang. Nah, ini santik sini nih. Terus naik sampai atas siang sudah nih. Sampai yang pulutan. Udah pulutan. Pulutan udah buah juga tapi tidak banyak buah dia pulutan. Sini yang bekas rumah lama dulu tuh. Ada mangga. Sini tuh mangga tuh. Ini sebenarnya Captain Peter. Oke ya Peter? Boleh. Ini siang sudah dibawa. Sumbilingan tuh udah dibawa. Udah lagi pulutan tuh nah. Sudah nampak. Jadi sekarang kami mau pergi meninjau-ninjau. Nah bawa nih, tengok. Tempat tadahan air. Mana tahu ada air terjun. Oke. Okay. Ada tali Peter? Tali? Kita guna tali ini untuk turun kan? Ya. Oke. Okay. Tali hutan. Tali paling keras. Tali hutan paling keras. Apa nama nih? Tuai. Tuai. Keras. Oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang kita menuruni denai ataupun ada tanda-tanda laluan air di sini dan kemungkinan inilah laluan air dan di bawah sana kedengaran bunyi jeram ataupun anak sungai. Jadi kita sedang melalui denai air mata air ini. Nuga ngaran dusun Megalti, Ralan Megalti. Anak sungai. Anak sungai. Oh. Nah, guys, coba kita dengar ah. Kedengaran bunyi anak sungai di bawah ini. Jadi kalau di hutan kalau sesat apa yang perlu dibuat? Salah satunya cari anak sungai. Betul kah, komando? Pasal dari anak sungai kita akan turun mengikuti anak sungai itu. Dan pastinya di bawah sana ada kawasan penempatan, perkampungan. Guys. Dengar tuh. Bunyi sungai. Sini saya tengok kasih video. Oke, Peter, saya sini dulu. Singkat video. Inilah dia anak sungai yang masih bersih di kawasan ini. Ya, syukur ada mata air dari bukit di sini. Semula jadi masih bersih lagi. Ya. Maka inilah sumber air. Salah satu sumber air di kawasan Kampung Kipoho nih di bawah nih. Oke, mata air. Inilah keadaan mata air
di sungai ini terus mengalir ke kampung Kipoho, kan? Ya. Inilah tadahan air penduduk kampung, salah satu tadahan air di kampung Kipoho. Air bersih dari bukit. So, kita mau menyusuri pipe nih ataupun tengok tempat dorong jalan tuh, kita mau tengok tembus di mana nih, rumah di mana nih. Oke. Okay.